bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap matan Al-Ajurumiyah, seperti biasanya matan yang sepakati disetorkan terlebih dahulu. Pada pertemuan yang telah lalu kita sepakati untuk menyetorkan matan perkataan Al-Mu'allif rahimahullah walinas bi khamsu alamatin. Kemudian disebutkan apa saja, setelah itu baru wa amal fathatu fatakunu alamatul nasbi fi kada wa kada, sebagaimana tercantum dalam matan tersebut. Baru nanti setorannya besok full dari apa, dari walinas bi khamsu alamatin sama cabangnya ini. Paham ya? Wa amal alif wa takunu alamatul nasbi wa amal kasruh wa takun fatakunu alamatul nasbi wa amal ya fatakunu alamatul nasbi wa amal hatfun nun fayakunu alamatul nasbi. Full besok ya. Adapun untuk yang sekarang ini sebagaimana yang disepakati wa amal fathatu fatakunu alamatul nasbi ila akhiriha, baru yang alif kasrah ya hatfun nun pada pertemuan yang selanjutnya, tapi dari awal yang alamatul nasbi tadi serentak seperti biasanya. Tafadhalu. Naam, berarti besok setorannya full ya. Full dari walinas bi khamsu alamatin, lima-limanya sebutkan kemudian rinciannya. Wa amal fathatu fatakunu alamatan nasmi, wa amal alifu fatakunu alamatan nasmi, wa amal kasratu fatakunu alamatan linasmi ila akhiriha. Mafhum? So full ya insyaallah ya. Sekarang kita selesaikan. Pertemuan yang telah lalu kita baca sedikit tapi enggak masalah, kita ulang dikit lagi biar tambah jelas. Na'am barakallahu fi. Perhatikan alamatun far'iyyatun linasbi, tanda-tanda cabang untuk nasab. Berarti tanda asli sudah clear kan ya. Nasab tanda asli dengan apa Imran? Nasab tanda asli dengan apa Imran? Kasrah atau dhammah? Nasab. Tanda asal nasab dengan apa? Kasrah atau dhammah Imran? Dhammah. Nyasar. Fathah. Jangan terkecoh. Kadangkala pertanyaan tidak semuanya benar. Paham ya? Kadangkala untuk menguji sampai manakah daya tangkapnya, mafhum atau daya ingatannya. Jadi tanda asal nasab dengan fathah, tanda asal naam dom barakallahu rafa dengan dhammah, tanda asal jar dengan kasrah, dihafal semua itu. Tanda asal jazm dengan sukun. Nah, sekarang yang kita ambil adalah apa? Tanda-tanda cabang untuk nasab. Pertama alif. Di sini disebutkan juga di sini ya. Sama aja ana pindah di sini. Yang sini dibaca enggak dibaca sama aja karena tertulis ini semuanya. Disimak aja yang di papan tulis ini. Barakallahu fikum. Pertama alif. Sudah kita lewati cara mengi'rab kalau tandanya cabang itu jangan di'rab seperti ketika tandanya asli. Harus atau lebih indah kalau ditambahkan dengan niabatan seperti ini. Karena dia hanya pengganti, bukan tanda asli. Mafhum. Sehingga contohnya alif terjadi pada apa? Al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah, isim-isim yang lima. Abuka, akhuka, hamukifuka, dzumalin. Dengan rincian dan syarat-syaratnya sudah kita lewati pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Nah, pada al-asmaul khamsah ini ketika marfu' isim tersebut tanda rafa'nya dengan waw. Ketika mansub tanda nasabnya dengan alif. Niyabatan anil fathati. Cara mengi'rabnya, ra'aitu abaka, dengarkan. Kadangkala anak i'rab antum tercatat atau belum tercatat, hafal atau belum, didengarkan baik-baik, lama-lama insyaallah terbiasa. Ra'aitu, ra'ai fi'lun madhin mabniun ala sukun litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin, cara Arabnya gitu. Ra'ai fi'lun madhin mabniun ala sukun litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin. Ini namanya dhamir rafa' mutaharrik namanya ini. Berharokat enggak? Berharokat. Kenapa dhamir rafa' fi mahalli raf'in fa'il? Mafhum? Kenapa mutaharrik? Berharokat.
La mahala lahu minal i'rab. Caranya gitu. Watta, taknya apa i'rabnya? Taknya dhamirun muttasilun, iya kan? Dhamirun muttasilun mabniun ala dham fi mahli raf'in fa'il. Paham? Cara i'rabnya gitu, enggak boleh tak fa'ilun marfu'un, gagal paham. Enggak ada marfu', mansub, majrur untuk mabni itu enggak ada. Yang mabni semuanya fi mahalli, ingat-ingat. Jadi enggak ada ismun mabniun marfu'un, enggak ada. Ingat-ingat ya. Jadi kalau mabni di i'rab dulu, mabniun ala kadza fi mahalli kadza, kadza wa kadza. Paham maksudnya? Mabniun ala dham fi mahalli raf'in fa'il itu. Bisa dipahami ya? Jangan watta fa'ilun marfu', gagal paham. Mafhum soal Iqbal, tak ini kan fa'il dia. Cuman cara i'rabnya jangan fa'ilun marfu'un, tak dhamirun muttasilun mabniun ala dham fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in itu artinya adalah menempati tempatnya rafa' gitu artinya. Paham ya? Menempati tempatnya rafa' sebagai fa'il. Nah setelah fi'il fa'il apa biasanya? Maf'ulun bi, aba maf'ulun bi. Mansub atau majrur isan maf'ul bi? Mansub, berarti aba maf'ulun bi mansubun bil fi'li. Wa alamatun nasbihi apa Farik tanda nasabnya? Aba. Wa alamatun nasbihi tanda nasabnya apa? Al alif niabatan anil fathati. Wa alamatun nasbihi al alif niabatan al fathati. Ini contohnya ini. Wa alamatun nasmi al alif kalau itu niabatan al fathati. Paham? Wa huwa mudhaf. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Caranya gitu. Mudah ini ya. Fi mahali jarrin. Sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mudah atau sulit? Mudah. Mudah sekali. Nah, cuma direnungnya aja. Aba mudhaf, bapakmu. Bapaknya siapa? Bapakmu. Bapak mudhaf, mu mudhaf ilaih. Paham? Nah, barakallahu fiik. Berikutnya, kasrah. Terkadang ada isim yang mansub tanda nasabnya kasrah. Kok ada ya? Bukan majrur, bukan majrur. Pada jamak al-muannats salim. Jadi jamak muannats salim itu ketika mansub dengan apa tandanya? Kasrah niabatan anil fathati. Kasrah pengganti dari fathah. Karena pada asalnya yang namanya isim mansub tanda nasabnya dengan apa Abdullah pada asalnya? Benar, dengan fathah. Sehingga niabatan anil fathah. Semuanya sama. Wa alamatun nasmihi al alif niabatan anil fathah. Wa alamatun nasmihi al ya niabatan anil fathah. Wa alamatun nasmihi hatfun nun niabatan anil fathah. Mafhum tadi gitu ya. Wa alamatun nasmihi al kasrah niabatan anil fathah. Itu dihafalkan. Tinggal diubah dikit selesai. Mafhum. Nah, nah. Contohnya ra'aitu muslimatin. Ra'aitu muslimatin. Kok majrur Ustaz? Gagal paham. Iya kan Imran? Gagal paham kan? Ra'aitu muslimatin kok majrur Imran? Muslimatin kok majrur gimana itu? Huruf jarnya enggak ada. Kita katakan bukan majrur. Dia mansub sebagai maf'ulun bih. Setiap maf'ulun bih mansub. Ra'aitu aku melihat, lihat siapa? Muslimatin. Yang dilihat siapa? Muslimatin. Yang di maf'ul, yang meta'il. Paham? Akaltul khubza, aku makan roti. Yang dimakan apa? Roti maf'ul. Yang memakan siapa? Aku, fa'il. Paham belum? Yang meta'il, yang di maf'ul. Itu mudahnya gitu. Jangan sampai gagal paham. Ra'aitu muslimatin, kok antum masih bingung? Kok majrur ya? Huruf jarnya enggak ada, kok majrur nih? Gagal paham berarti. Paham ya? Kenapa gagal paham? Karena ro'a itu fi'il fa'il. Cara i'rabnya sama. Coba Ihsan, yang kerasan. Ro'a itu, ro'ai. Bata. Naam ahsan tabarakallahu fiik, caranya gitu. Muslimatin. Fa'il itu apa ini? Maf'ulun bih, langsung gitu. Maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa alamatun nasmihi. Kelihatan enggak ini? Wa alamatun nasmihi al-kasrah niabatan al-fathah, dihafalkan. Li'annahu jama' muannats salim. Mafhum. Ini masih mudah nih. Bisa dipahami Ibnu Syam? Ayo na'am barakallahu fiik.
Bisa dipahami ya, selesai ya. Sekarang ya. Nah, barakallahu fiik, ya. Ya sebagai tanda nasab niabatan al-fathah di dua tempat, musanna dan jamak mudzakkar salim. Musanna dan jamak mudzakkar salim, ingat-ingat. Musanna isim yang menunjukkan dua, baik mudzakkar maupun muannas. Tandanya di apa? Di awal, di akhiri alif dan nun ketika rafa, dan di akhiri ya dan nun ketika nasab dan jar. Paham? Ketika marfu akhirnya alif dan nun. Qalamani, ketika dia mansub atau majrur diakhiri dengan apa? Ya dan nun. Bedakannya, perhatikan ini cara bedakannya. Al-musanna dan jamak mudzakkar salim bedakannya nih. Ra'aitul muslimaini, ra'aitul muslimina. Mirip atau beda? Mirip ya, agak mirip, cuman bedanya mudah. Kalau musanna itu sebelum ya di fathah, setelah ya di kasrah. Muslimaini itu pasti musanna. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya di kasrah. Setelahnya di apa fathah dibalik muslimina. Kalau muslimina pasti jamak mudzakkar salim. Mafhum? Ewa. Ra'aitu hizam keras. Ra'aitu coba di i'rab. Ra'aitu ra'ai terus. Ewa. Litisanihi dhamir raf'in mutaharrikin la mahala lahu minal i'rab. Litisanihi artinya bersambung, karena dia bersambung. Paham ya? Watta. Ra'aitu watta. Domir bukan? Ayo terus. Fi fa'il. Ayo, dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi mali rafin fa'il. Al-muslimaini sebagai apa Ibrahim? Setelah fi'il fa'il setelahnya apa? Fi'il, fa'il setelahnya apa? Mafulun bih. Fi'il, fa'il, mafulun bih. Ra'aitul muslimaini, aku melihat dua orang muslim. Yang melihat siapa? Aku. Yang dilihat dua orang muslim. Mafulun bih. Al-muslimaini, coba akhbarafa. Al-muslimaini, coba di Arab. Ewa. Mansubun bil bil fi'li. Ewa. Wa alamatu ewa wa alamatu nasmi alya niabatan ewa niabatan al-fathati li anhul musanna. Gitu aja udah. Paham ya? Ini belum sempurna. Kalau sempurnakan lagi nun iwadun anit tanwin fi mufradihi. Nunnya ini pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Iwadun. Paham? Pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Nanti pening lah kalau tambah itu lagi. Kalau anas sih biasa aja, kalau antum mungkin sebagian masih pening kepalanya nih. Nun itu iwadun ada tanwin fi mufradihi. Pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Paham? Naam, musanna. Jamak mudzakkar salim ra'aitul muslimina. Iqbal, ra'aitu, ra'ai. Ra'ai. Ewa. Seperti tadi itu persis seperti yang istilah Arab tadi. Ro'ai ewa fil madin mabniun ewa bi dhamir raf'in mutaharrikin la mahala lahu minal i'rab wa ta mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il, jangan dicampur-campur. Al-muslimina sekalian, al-muslimina biar clear, muslimina mansubun bil fi'li ditambahkan wa alamatu nasmihi li'annahu jama' ayo li anahu jamak mudzakkar salim. Mafhum? Cara-cara seperti itu diingat-ingat. Bisa catat dicatat, enggak bisa catat dihafalkan. Paham ya? Naam. Wa alamatu nasmi alya niyabatan fathah. Terakhir. Hatfun nun, membuang nun. Sebagaimana tanda rafa itu subutun nun, ketika nasab dan jazm nanti dia dibuang nunnya. Pada apa? Al amsilatul khamsah. Siapa yang hafal definisinya?
Al-amthilatul khamsah itu artinya contoh-contoh yang lima. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya'ta, ya'ta'ta. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya'ta, ya'ta'ta. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Lima. Contoh-contoh yang lima. Dikenal juga dengan al-afalul khamsah. Fi'il-fi'il yang lima. Tapi penyebutan al-amthilatul khamsah lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mencakup semua fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah atau wawul jamaah atau ya al-mu'anatha al-mukhotobah. Kalau ditanya apa definisi al-amsilatul khamsah, kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamiru al-mu'anatha al-mukhotobah. Itu definisinya. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengannya alif tasniyah, wawul jamaah, ya al-mu'anathah al-mukhatabah, ya ta ya ta ta contohnya, yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'alun taf'alina. Mafhum. Nah, ketika mansub tanda nasab dengan membuang nun, lan yadhhaba, lan yadhhabu, lan tadhhabi. Lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu. Lan taf'ali. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Nunnya kemana? Dibuang. Berarti bagaimana i'rabnya? Yadhaba, yadhabu, tadhabi. Fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Lan ini menasabkan loh ya. Nanti sebutkan nanti ada penasab-penasab. Alat-alat yang menasabkan. Yadhaba, yadhabu, tadhabi. I'rabnya sama. Dengarkan baik-baik. Fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Wa alamatu nasmihi hatfun nun. Niyabatan anil fathati li'anahu minal amsilatul khamsah. Li'anahu minal amsilatul khamsah. Fi'lun. Dihafalkan ya. Mudhari'un. Nah. Mansubun. Bilan. Mansubun bilan. Wa'alamatu nasbihi. Wa'alamatu nasbihi. Hatfun nun. Niyabatan anil fathati li'annahu minal amsilatil khomsah. Masya Allah, mudah sekali ya. Tidak ada yang sulit. Rumit bagi yang masih rumit, mudah bagi yang memudahkan. Fi'lun mudhari'un mansubun billan wa alamatun nasmihi hatfun nun niyabatan anil fathati li'annahu minal amsilatil khomsah. Paham? Nah, ini yang kita ambil sama dengan yang di kitab ini ya. Berarti sudah kita selesaikan masalah apa? Nam walinas bi khamsu alamatin secara terperinci, baik tanda asal nasab yaitu fathah atau tanda cabangnya. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan memasuki pembahasan atau masih baca apa? Sebelum memasuki pembahasan khafat, kita baca pertanyaan-pertanyaan, kita kerjakan bersama-sama sekaligus murojaah ulang. Ingat-ingat setorannya besok. Mulai dari perkataan al-mu'allif rahimahullah walinasbi khamsu alamatin sampai rincian yang terakhir wa amma hatfun nun fayakunu alamatan linasmi ila akhirnya. Mafhum insyaallah, ingat-ingat ya. Yang disetorkan diulang-ulang, dihafalkan seperti biasanya profesional. Barakallahu fikum, nasallahu assalamatul afiyah walhamdulillahi rabbil alamin.